Komisi 3 DPR kembali menyoroti kasus Vina, terutama kinerja Polda Jawa Barat seusai salah tangkap bagi Setiawan. Diketip dari kompas.com hal itu disampaikan oleh wakil ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Kairul Saleh, yang menyebut polisi serampangan dalam penetapan Pagi Setiawan. Oleh sebab itu, Saleh meminta polisi melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar atau SOP agar kasus serupa tidak terulang. Tak hanya itu, Saleh juga menyebut penyidik Polda Jawa Barat telah melanggar prosedur hukum acara pidana dalam kasus kasus Hal itu ditunjukkan berdasarkan putusan pra peradilan gugatan Peggy Setiawan. Saleh juga menyinggung soal no viral no justice yang kini menjadi tugas besar Polri untuk mengubah paradigma yang sudah tertanam di masyarakat. Terlebih perubahan undang-undang kepolisian sedang dirapatkan bersama Komisi 3. Sementara Saleh mengaku mendengar informasi bahwa Kapolda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina. Pihaknya memuji keputusan Kapolda Irjen Ahmad Fiyagus jika kabar penggantian personil Penyidik itu memang benar terjadi. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.